Halo semuanya, selamat datang di channel Mitakdes Adventure. Nah, pada video kali ini Mama mau buat video tentang morning routine yang biasa Mama sama Magda lakukan. Nah, ini Magda habis bangun tidur terus lagi olahraga kecil terus ganti popok deh seperti biasa. Nah, habis ganti popok biasanya Mama taruh di ruang depan terus Magda main-main sebentar gitu ya. Selagi Magda main-main sebentar sendirian, Mama masuk lagi ke kamar buat beresin tempat tidur. Tapi ini Mama udah selesai beresin tempat tidur dan mau bacain buku buat Magda. Magda seneng banget loh kalau dibacain buku, tuh antusias banget ya dia. Liatin gambarnya satu-satu, terus dengerin juga Mama ngomong apa. Pokoknya seneng banget deh dia kalau dibacain buku, seru banget deh ya. Tuh, lihat deh dia excited sekali melihat gambar-gambarnya. Seru banget deh kalau baca buku sama Magda, dianya juga teriak-teriak, abis gitu pengen ngerebut-ngerebut bukunya, pengen diambil sendiri, wah. Pokoknya the best deh, Magda suka banget sama buku, bagus-bagus Magda. Ini udah selesai baca buku, terus Mama tinggal sebentar karena Mama mau nyiapin sarapan. Ini sarapannya Magda, dan ini sarapannya Mama. Magda pagi hari ini makan brokoli ada mame sama keju, sedangkan Mama cuma makan sereal coklat. Nah, abis gitu, biasanya Magda makan sendiri ya, cuman di video kali ini Mama suapin. Karena Magda lagi males-malesan, terus agak-agak rewel gitu sih dikit, makanya Mama suapin aja deh ya, gak apa-apa. Terus juga makanannya gak terlalu banyak yang dia makan, but it's okay. Dia suka banget keju, ini kejunya habis banyak kok, hampir setengah lebih, tinggal sisa hampir seperempat gitu sisanya. Tapi brokolinya sisa banyak, padahal biasanya brokolinya habis loh dia, sepiring itu masih sisa. Nah, habis gitu dia minum, Mama tinggal minum, terus Mama siap-siapin barang-barang mandinya Magda, ada perlak, handuk, terus nyiapin baju buat gantinya Magda nanti abis mandi ya. Abis gitu nyiapin air buat Magda mandi, tempat duduk Mama, dan juga sabunnya Magda. Ini Magda lagi mandi, seneng banget loh Magda mandi, tuh ketawa-ketawa kan dia. Pokoknya dia seneng banget main air, kecipak-kecipuk. Pokoknya, waduh, dia kalau sama air kayaknya udah best friend banget ya dia. Tuh, happy banget ya kalau mandi. Ini lagi dibilas. Mandinya jangan lama-lama karena lagi winter, takut masuk angin. Nah, ini udah selesai mandi, terus dihandukin. Karena Magda udah aktif banget sekarang, takut guling-guling. Makanya Mama kalau ngehandukinnya si Magda tuh harus cepet-cepet gitu. Kalau enggak, aduh dia udah guling-guling kemana-mana. Nah, abis dihandukin, kosmetik yang biasa Magda pakai cuma minyak telon sama minyak rambut aja. Nggak ada pakai bedak-bedakan ya. Nah, ini pakai minyak telon di punggungnya, di kakinya juga, tapak kakinya. Terus dipakein popok. Itu tenang aja ya, yang digigit-gigit Magda itu bersih kok. Jadi aman dimakanin sama Magda. Ya, Magda juga harus megang sesuatu ya biar nggak guling-guling gitu, makanya nggak apa-apa dia pegang-pegang itu deh. Terus dikasih minyak telon lagi di perut sama dada biar anget, pakai kaos dalam biar anget juga gitu. Tuh lihat ya, nggak bisa diem banget deh aslinya, maunya guling sana guling sini kalau dipakein baju. Nah, ini pakai baju. Bajunya Magda nih ukuran 12-18 months ya, makanya emang kelihatan besar banget. Cuman aku emang lebih nyaman kalau makain Magda tuh pakai baju-baju yang agak besar gitu ya, karena sekarang tuh lagi dingin gitu, jadi kayaknya kalau pakai baju yang agak sempit tuh kasian gitu. Makanya aku sukanya pakai baju yang agak-agak besar gitu kalau beli. Ya awet juga kan. Nah, ini udah bersih, udah rapi, udah cantik. Nah, biasa habis mandi nih dia sebenarnya udah ngantuk-ngantuk nih, cuman aku ajak main sebentar, chit-chat sebentar sama Magda, terus nenen deh. Habis nenen tidur. Nah, di waktu Magda tidur ini biasanya Mama melakukan pekerjaan rumah, bersih-bersih rumah, bersih-bersih bekas makannya Magda tadi kan. Di high chair-nya tuh banyak jatuh-jatuh makanannya Magda ya, makanya harus dilap. Itu dilapnya pakai tisu antibakteri kok. Nah, lap meja, beres-beresin. Di rumah.
lima. Terus cuci piring. Nah, mama cuci piringnya kenapa pakai sarung tangan sih? Soalnya tangan mama agak sensitif ya sama sabun cuci piring di sini. Jadi mama nggak pakai, mama nggak langsung gitu nyuci piringnya, harus pakai sarung tangan. Ini beresin piring-piring bekas sarapan mama sama Magda tadi ya. Nah, udah selesai, abis cuci piring kita beresin sampah. Karena hari ini hari Minggu, makanya harus buang sampah. Karena sampah di sini diambilnya tuh hari Senin pagi ya. Ini sampahnya dipisah antara sampah daur ulang sama yang enggak. Abis gitu tempat sampahnya dari kardus. Karena nggak beli tempat sampah, terus ini mama habis mandi, terus ya biasa pakai pelembab ya, karena sekarang lagi winter, kalau nggak pakai pelembab kulitnya jadi kering. Nah, udah deh habis gitu ini mau masak, mama masak kerang pakai cabai, pakai daun salam sama serai, mama mau bikin kerang lada hitam. Jadi, nah, ini masakan belum matang, Magda udah bangun. Udah bangun, terus ngajak-ngajak main sebentar. Mama tinggal sebentar karena masakannya belum selesai mama buat. Tuh, mama lagi siapin masakan sampai selesai. Nah, Magda, mama tinggal main sebentar, sambil diintip-intip dikit. Nah, udah deh, itu tadi morning routine yang biasa mama sama Magda lakuin. Ini Magda lagi mau makan cemilan. Makasih ya udah nonton teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.